Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan coba menyalakan motor menggunakan SMS. Kita yang pertama kita harus setting dulu nomor mana yang bisa mengirimkan ataupun diperbolehkan untuk menyalakan mesinnya ya. Kita caranya kita klik setting di message. Ya. Terus di situ ada daftarnya ya. Di sini daftarnya kita masukkan namanya Perdi ya, nomornya ini di sebelah kiri saya, ini Perdi ya. Oke. Kita back ya. Pastikan aplikasi ini terhubung dengan motornya. Sekarang kita akan coba dulu kontak on. Saya akan coba dari sebelah sana filmnya. Ini biar dua koper boy ini bisa ke film. Oke, dan sebelah kanan itu akan meng-SMS motornya agar bisa on. Oke, pertama kita kontak on dulu. Silakan. Nah, kita bisa lihat kalau terkirim. Sini kelihatan handphonenya di sini. Oke, kita bisa lihat kalau dia terkirim, dia akan nyala. Oke, seperti itu. Ini ya, dia akan nyala, engine-nya nyala di sini, bisa lihat. Kemudian kita akan starter. Starter dengan cara nyala on, kemudian SMS lagi nyala off ya. Oke, kita akan starter nyala on. Silakan. Saya dari jauh. Kita nggak pijit tombol apa-apa. Oke. Oke, artinya nyala off. Fair udah. Ya. Ini masalah programnya yang belum beres ya. Jadi dia masih kepijit. Ternyata sulit. Fair nggak bisa. Udah. Itu apa? Oke. Nah ini ya. Sorry ini karena programnya masih belum beres ya. Jadi dia harus ini start. Kita akan matikan lagi dari sana dengan cara kontak off. Kita bisa lihat kontak off. Ya, kita bisa lihat kontak off. Oke, di sini kan akan langsung otomatis mati aplikasinya, mati sendiri. Yang start stopnya itu akan mati sendiri, mesin akan mati. Kalau dia menerima SMS. Oke, kita tunggu masih pengiriman. Oke, mati langsung. SMS nyampe langsung mati. Ya, seperti itu sistemnya. Jadi lebih aman ya. Oke, terima kasih.